Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan hunting kereta api di dekat stasiun Gede Bage. Dapat kereta apa saja, tonton terus video ini sampai selesai. Pengendara motor. Berhenti ternyata. Dan ternyata keretanya berangkat kembali. Berhenti sebentar ya. Kirain mau silang, tapi di jalur lurus. Kayaknya langsung berangkat kembali. Bagi ini tidak melayani naik turun penumpang ya, dan itu apa, stasiun peti kemasnya sekarang juga kayaknya tidak beroperasi karena sudah lama saya tidak melihat kereta peti kemas bongkar muat di stasiun Gede Bagi ini. Sangat disayangkan ya. Langsung main muncul aja, gak kelihatan di sini ada benteng itu pagar. Nah, kapal Bandung Raya. Mantap, mantap. Ya, PJL berbunyi. Tetapi Malabar. Nah, S35-nya sudah kedengeran. Kerjanya masih nutup atau masih diberangkatkan ya? Langsung kayaknya.
masih nutup. Terus kasih aja yang di perlintasan. Kita masuk ke jalur peti kemas. Ini adalah kereta api Galunggung. Tapi kereta api Galunggungnya tidak beroperasi, jadi disimpan di Gedebage ini. Sayangnya ya, Galunggung tidak beroperasi. Ini dari Padalarang itu lokal Bandung Raya. KA nomor berapa ya? 506 kalau nggak salah. Ya. Dan jadwalnya itu dari Padalarang sampai stasiun Kiara Condong. Nah, normalnya dari Kiara Condong itu berganti nama menjadi KA Galunggung. Tapi KA Galunggungnya tidak beroperasi, jadi dari Kiara Condong disimpan ke stasiun Gedebage ini. Kita lihat ya momen langsiran lokomotifnya. JPL berbunyi nih, langsiran dinas lokomotif. Kita lihat momen langsirannya ya. Kita agak harus bergeser nih ke pinggir.
Motor langsung nyebrang, padahal JPL masih tutup. Oh ternyata dibuka ya? Oh dibuka, tapi berbunyi. Ah. Lumayan jauh ini pasiran. Nah, tutup lagi. Besar sudah berpindah. Ini akan langsung menuju tipe lokomotif stasiun Bandung. Nah. Sekian video hunting kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menonton video berikutnya, silakan klik gambar berikut ini.